Assalamualaikum. Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fahri Al-Akbar. Kali ini saya akan bikin video tentang cara jualan pulsa dan paket internet al operator dan produk-produk lainnya hanya bermodalkan mulai dari 100.000. Oke, cekidot. Sesali sorry jelo I love you no sarang handago na yo jagat we odalago nunbusyo always you're my star 내가 널 지켜줄게. Oke, jadi teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui, kalau dulu-dulu kita mau beli pulsa itu dulu masih ada sistem kartu gesek, yang pakai kartu yang digesek itu kan, atau mungkin sekarang juga masih banyak kalau kita ke counter-counter ini apa pulsa itu juga. Ketika mau membeli paket internet atau kuota itu juga menggunakan kertas gosok. Nah, mungkin teman-teman yang mau berjualan paket internet seperti itu ataupun kuota internet mungkin akan berpikir, "Wih, modalnya harus besar dong," gitu kan. Apalagi menurut info yang saya dapatkan, untuk membeli itu di sales itu belinya harus banyak gitu. Dan itu satu item aja. Misalkan katakanlah Indosat. Indosat yang 1 giga unlimited gitu ya. Itu kan belinya harus banyak. Nah, itu ya. Itu kan harga jualnya itu kisaran 26-27. Itu bayangin aja, untuk beli satu item aja harus 20 sekian ribu dikali berapa piece unit gitu kan. Jadi modalnya akan sangat banyak. Apalagi satu provider aja, satu katakanlah Indosat aja, itu variannya udah banyak. Paket internet 1 giga, 2 giga unlimited, ada yang freedom, ada yang apa gitu. Nah, kemudian belum lagi nanti Telkomsel, Tri, XL dan lain-lainnya. Nah, pasti akan membutuhkan modal yang cukup besar gitu kan. Nah, ternyata ada cara jualan paket kuota ataupun internet apa paket internet itu modalnya hanya mulai 100.000 dan sudah bisa menjual al operator. Jadi sudah bisa jualan Indosat, Telkomsel, XL, Tri dan semuanya, termasuk sudah jualan bisa jualan pulsa listrik. Nah, gitu ya. Kemudian Shopify, bayar BPJS, bayar listrik, banyaklah gitu. Nah, ini pakai namanya aplikasinya ceng-ceng. Ini kelihatan gak nih? Tuh ada nama counter saya Fafasel. Ini saldonya ada masih sekian. Ini nggak tahu nih kebalik apa enggak ya nanti di kamera apa di layar teman-teman. Ini tuh udah bisa mulai apa ini? Aduh, kurang jelas sebentar ya. Memang nggak bisa. Ini ada bisa isi pulsa, isi apa kuota, nanti di bawahnya bisa isi token listrik, bayar BPJS, top up game, gamenya cukup lengkap ya, yang game-game yang apa yang laris dimainkan itu juga ada banyak, ada Free Fire, Mobile Legend, PUBG dan lainnya. Kemudian ini juga bisa top up link aja, link OVO, Dana. Ini ada bisa top up Gojek, apa Grab, Bukalapak, Shopify dan ini semua banyak menunya ya. Nah, jadi hanya menggunakan apa namanya satu aplikasi ini, teman-teman sudah bisa menjual banyak varian produk ya. Jadi hanya menggunakan mulai dari 100.000 itu teman-teman sudah bisa jual macam-macam kuota. Misalkan nanti ini akan saya munculkan gambarnya, ini yang saya jual ada Indosat, Telkomsel, Tri, Axis, apalagi ya, saya ada itu, kemudian ada top up game, ada top up Shopify, OVO Link dan sejenisnya ini ya. Jadi kita modalnya cuman satu saldo. Nah, satu saldo ini nanti kita bisa pecah ke banyak produk gitu ya. Jadi nggak ada yang mubazir gitu. Kalau kita belinya yang fisik yang digesek itu kan apa ya, kalau kita stoknya katakanlah kita stoknya yang Indosat unlimited 1 giga,
ternyata ada yang mau belinya itu stok Indosat Unlimited 8 giga. Nah itu kan repot itu ya, kita uang kita akan banyak stok di itu ya gitu. Nah kalau ini kita sistemnya saldo gitu, jadi ketika ada mau yang beli produk apapun bisa selama saldonya masih mencukupi. Oke teman-teman, nah untuk jenis aplikasinya sendiri itu ada banyak modelnya ya, tergantung menyesuaikan di daerah teman masing-masing gitu. Nah gitu, jadi kalau untuk yang mau minat ini bisa nanti di kolom komen aja, nanti saya tunjukkan kemana ini kalian bisa jual yang versi seperti ini. Oke, sekian aja informasi dari saya video saya kali ini. Thank you yang udah nonton sampai selesai. See you on the next time. Bye-bye.